Siang ini pengecoran pada bagian slope atas ya teman-teman. Meskipun hujan atau sudah mulai sudah turun hujan, kerjaan masih tetap dilanjutkan. Pak, atau Pak itu dulunya. Celian ya. Lah, Pak. Sate Padang lho, Bu, ya? Sate Padang Pariaman. Padang Pariaman. Padang ya, Bu. Kok sate kai tanam, Bu? Sate kai tanam. Semangkuang. Semangkuang. Sate Kampung Nia. Sate Kampung Nia. Ini ya, teman-teman, layat yang... Apa, lu kayak guru, Bu? Iya, gila, Bu. Baru nyampe di kediaman almarhumah. Karena tadi kepusara dulu doakan almarhumah. Ini ada satu rombongan ya, satu rombongan bus pariwisata. Oke teman-teman, kita makan sate dulu. Ig-nya 1 2 sekali lagi 1 2 Jam 4. Pelayat yang baru datang ya teman-teman. Meskipun hujan, namun pelayat selalu berdatangan ke kediaman almarhumah. Lewat cek. Oh,
Mama tuh kecah apa sandal situ. Dari mana, Bu? 5, Pak. Palembayan. Palembayan Agam. Apa kayak tadi, Bang? Bagaimana? Bukan Saputra itu. Si kue tadi. Apa nih? Jajak. Jajak, jajak, jajak. Jajak. Apa lah? Jajak palala, lele. Jajak. Salam nih ibunya. Tadi itu Bu. Ini ada juga pelayat yang baru datang ya teman-teman. Sepertinya dari Palembayan Agam. Sekarang pemasangan slof bagian atas rumah kembali dilanjutkan karena tadi hujan. Tadi lah, Pak. Menunggu. Oh, menunggu. Cek rumah lagi. Tadi apa, Pak? Dari Palembayan. Oh, Palembayan. Agam, ya? Agam, iya. Dua rombongan, Pak? Iya, dua rombongan. Hari ini ada 6 yang bekerja ya teman-teman di rumahnya almarhumah Nia. Dan pelayat pada siang hari ini terus berdatangan. Bisa teman-teman lihat di ujung sana. Pelayat yang baru datang ya. Ini rombongan dari Kabupaten Agam, Palembayan, Kecamatan Palembayan. Jadi sudah sebulan lebih kepergian almarhumah, namun pelayat masih terus berdatangan. Bu. Iya, Pak. Terima, Bu. Dari Palembayan. Oh, iya, Palembayan ya. Dua rombongan, Bu, ya? Iya. Tadi saja itu, Bu. Makamnya mau kasih itu, Bu. Ini ada mereknya, Bu. Ada tulisannya. Serang panuah, Bu, di dalam, Bu. Bu. Kami dari rombongan Majelis Taklim dari Desa Gumarang, Tigo Kota Siluntang, Penagarian, Kecamatan Palembayan. Oke, Bu. Dari makasih, Bapak Bu. WR. Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu, atas kedatangannya. WR dari Agam. Dari Agam. Dua rombongan. Dua rombongan, Bu, ya? Dua bus pariwisata. Oh, dua bus pariwisata, ya, yang melayat ke sini. Jadi pelayat ke pemakaman dulu ya teman-teman, karena di rumah almarhumah ujung sana masih ada tamu. Jadi rumahnya penuh, didatangi oleh tamu dari berbagai daerah. Okay.
kapan kita sama, dah mau ya. Mudah-mudahan kalau waktu di luar kemari, hari kau berkau, ini nama bilang, kau nasib kita semua. Kamu mudah-mudahan ya apa-apa, ama-ama segera kembali lah. Cinta kita ini kau, cuma kunjung nama. Ama jadi ama ibadah lu, Ambo kurang tak nak lah tahu ambo dalam ayam. Hai dia. Apa? Pak. Kita mau rumah. Ada rombongan yang baru datang ya teman-teman. Tadi saya lihat naik sepeda motor pakai jas hujan. Jadi ada tadi satu rombongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sepeda motor ya teman-teman yang melayat ke kediaman almarhumah. Pemasangan slof bagian atas ya teman-teman, pemasangan papan pada slof dinding bagian atas. Ini rombongan Majelis Taklim Lansia Hijrah Sejahtera Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Jadi ini rombongan Majelis Taklim ya teman-teman, yang berasal dari Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Ya, udah Bu. Oke, sama-sama. Ini ada juga rombongan ya teman-teman dari Kabupaten Siak. Bang, yuk balik dulu bang. Jadi bang, jadi bang. Hujan jauh. Kambingnya almarhumah ya teman-teman, udah pulang ke rumah atau balik ke kandangnya. Ada 4 ekor ya. Satu rombongan terlihat melayat ke kediaman almarhumah ya teman-teman. Di sore hari ini masih terus berdatangan pelayat ke kediaman almarhumah ya teman-teman. Kita
Dari mana rombongannya? Dari Pariaman tapi dekat bandara katanya. Oh, ke Tapiang. Tak enggak tahu. Ya, ke Tapiang lah. Tapiang. Apa namanya? Channel itu. Cecep Channel. Ini dari mana? Dari Padang Panjang. Oh, Padang Panjang ya. Berempat aja nih. Enggak ramai. Oh, iya. Bagi motor. Dari Padang Panjang teman-teman rame-rame ini rombongan. Apa nama Cecep Channel? Kalian, udah ke ini ke makam? Belum. Oh mau ke makam ya? Mau dari sini langsung ke sana? Mau lanjut ke TKP juga? Belum pasti ya. Jalan-jalan. Ya. Soalnya ada boneka di sana. Belum lagi. Nah itu yang. Boneka bekas ini rekonstruksi kemarin. Cecep Channel namanya. Satu lagi Jajak Palala. Kalau ini Jajak Palala. Jajak Palala. Apa perasaan ibu dengan kejadian ini? Tersentuh lah, sedih lah kan. Gimana karena kita kata sih ada punya anak gadis juga, kan? Jadi. Enggak bisa diungkap dengan kata-kata Bu ya. Harapannya apa yang mau Ibu sampaikan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di daerah lain untuk generasi lebih hati-hati lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih ya. Kakak sini ya.